Tentu saja kita harapkan hasil daripada pemilu ini dapat menghasilkan para pemimpin yang berkualitas untuk bisa membangun Indonesia, Kalimantan Barat maupun Kabupaten Langkat. Siapapun yang mendapatkan amanah dan kepercayaan dari masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan mengingat tantangan yang ada hari ini, dan mudah-mudahan dapat menjadi mitra antara legislatif dan eksekutif.